Oke, salam hormat mulai balik. Oke, sebelumnya kita sudah belajar asas persepuluhan. Oke, sekarang kita tengok apa maksud ini. Kenapa ada mental pula di sini? Oke, masih ingat kan sebelumnya cikgu sudah cakap? Dalam asas 2, ataupun nombor perduaan, jika dia ada berapa digit saja. Ada sifar dan satu sahaja. Sifar dan satu. So, di sini, kalau ikut soalan ni, satu maksudnya mental menyala. Maksudnya on. Satu maksudnya on. Okay. Mental menyala mewakili satu. Okay. Mental tidak menyala mewakili sifar. Okay. Kita tengok di sini. Apa nilai di sini? Sini mental nyala. Nyala di sini maksudnya satu. Sini tak nyala. Sifar. Okay, maksudnya sifar satu. Ini adalah nombor perduaan. Okay, macam mana dengan ini? Ini adalah sifar satu sifar. Sifar satu sifar. Okay, yang kedua. Sifar satu, satu. Sifar satu, satu. Okey, yang akhir sekali. Satu, sifar, sifar. Senang kan? Senang. Okey, pertukaran ini tukar ke nilai dalam perpuluhan. Okey, nanti cikgu ajar. Untuk selepas ni kita dah belajar lagi. Kita hanya, kadang-kadang ada keluar dalam soalannya. Okey, belajar mungkin tak faham. So, cikgu ajar di sini dulu lah. Kalau exam keluar, anda boleh menjawab soalan ini. Okay. Okay, kita tengok dulu. Okay, nombor pertukaran, nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Ha? Okay, untuk hari ini dia susah sikit. Okay, kita nak tukarkan dia. Nombor perduaan, macam mana kita nak tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Okay. Sebelum ni sudah kita belajar. Kita sudah belajar nombor perduaan. Ada sifar dan satu. Nombor perpuluhan. Mula dengan sifar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada 10 tak? Tidak ada. Sampai 9 lah. Sifar sampai 9 sahaja. Nombor perduaan, sifar 1, 2. Ada 2 tak? Tidak ada. Dia hanya sampai 1. Okey, boleh faham? Okay. Nombor perduaan, sifar sampai 1. Nombor perpuluhan, sifar sampai 9. So, pelajar boleh tulis tajuk ni. Kemudian tulis di bawah ni lah. Nombor perduaan, sifar dan 1. Nombor perpuluhan sifar hingga 9. Okey, sentiasa tulislah sebab benda ni agak baru untuk anda. Okey, kita tengok sini. Ini lampu mental tak atas tadi kan. Kalau tidak menyala, sifar. Kalau menyala, satu. Nah, ini nombor perduaan. Okey, sebenarnya ni kalau ini yang pertama ni kita panggil satu, yang kedua dua, ketiga empat, keempat lapan. Okay, kenapa macam ni? Nanti cuba terangkan ya. So di sini kamu campurkan dia lah. Okay, dalap dulu. Satu dalap satu, satu. Dua dalap satu, dua. Empat dalap sifar. Lapan dalap sifar. So cuma campurkan ini. Sifar. Tambah 2, tambah 1, jadi 3. So, 3 ini adalah nombor perpuluhan. Okay, tak apa, latihan ini ada. Nanti kita buat. Ataupun cuba akan terangkan ini. Okay. So, boleh ingat ini? Ini, kita mula di sini. Ya. Ini memang pertama. 1, 2, 4, 8. So, lepas di sini ialah 16, lepas 3, 2. Kenapa macam ini? Cuba terangkan. Nanti, kalau nak hafal nombor ni pun boleh. 1, 2, 4, 8, 16, 32 pun boleh.
Okay. Selepas itu kamu dalapkan ya. Oke, dalapkan. Satu, dalap satu, satu. Dua, dalap satu, dua. Ini sifat-sifat, tercampurkan semua. Ini adalah nomor berpuluhan. Oke, boleh ingat kan ya? Satu, dua, empat, delapan. Oke, satu, dua, empat, delapan. Oke, itu cara kita menukar. Ini ringkas ya. Sebenarnya ada cara lain lah. Oke, ada cara lain. Oke, coba tengok dalam buku latihan kita ada tak? Kalau ada, coba buat dalam buku latihan dulu. Oke. Nilai tempat perpuluhan. Nah, ini. Oke, nilai perpuluhan. Ini adalah kenapa dia satu? Sebab sifat 10 kuasa sifat 1. Oke, 2 kuasa sifat ini panggil kuasa. 2 kuasa sifat bukan 2 kosong lah. 2 kuasa sifat. Oke, 2 sifat itu kecil saja atas. 2 sifat adalah 1. 2 kuasa 1, 2 lah. Oke, 2 kuasa 2, 4. Oke, maksudnya 2 dalam 2 kali. 2 kuasa 3, dalam 3 kali. Maksudnya 8 lah. 1, 2, 4, 8. Oke, 1, 2, 4, 8. Boleh ingat nih? Kalau asas perpuluhan sama juga. 10 kuasa sifat memang 1. Oke, maksudnya semua nilai. Semua nilai ya. Kuasa sifat adalah 1. Oke. Nah, ini senang lah. 10 kuasa 1. Maksudnya dia dalam dia sendiri. 10 dalam 1. Maksudnya 10 lah. Kalau 10 kuasa 2. 10 dalam 2 kali. Bukan 10 dalam 2. Salah. 10 dalam 10. Oke. Oke, maksudnya kuasa di sini. Maksudnya nombor itu sama. Kita ulang 2 kali. Dalam 2 kali. Itu maksudnya kuasa. Oke. Kalau kuasa 3 dalam 10 kali. Oke. Jadi 1000 ya, senang saja. Oke, salin ini nilai tempat perpuluhan. Ini sama. Nah, semua ini salin ya. Oke, salin semua ini. Oke, kita tengok satu contoh di sini. Nah, oke, macam mana kita tak buat ya. Oke, tukarkan nombor perduaan. Nah, ini. Satu sifat, satu satu, satu sifat, satu sifat kepada perpuluhan. Oke, kita tengok satu contoh ni. Oke, mula-mula kamu macam mana dapat? Oke, saya tengok ini sesuai tak? Kita modify sikit lah jadual ni. Okay. Jadual ni kan. Ini di tengah-tengah. Okay. Waktu cukup kamu salin. Yang pink color, ungu ni kamu letak atas. Boleh faham ya? Letak atas. Okay. Kemudian yang satu yang tadi cukup minta kamu hafal tadi kan. Satu, dua, empat, lapan. 16, 32, 64, 18 tu letak di bawah. Okay, letak balik di bawah ni. Selepas ungu ni. Okay, cukup tunjukkan. Macam mana nampak? Okay, kalau faham boleh teruskan. Nah, ni dia. Okay, nombor ni kamu salin dulu, nombor ni. Cuba tengok boleh copy paste. Boleh kah? Sama. Satu sifat, satu. Satu sifat, satu, tiga kali satu. Lepas itu sifat, satu sifat. Oh, okay lah. Tak cantik juga. Okay, cuba nak kamu satu ruang, satu. Sifat. Okay, satu, dua kali, tiga, tiga kali. Pasuk sifat, satu, sifat. Okay, kamu tak perlu letak salin di tengah-tengah ni lah sebab cikgu nak. Supaya tengok dalam YouTube tu senang, so cikgu buat macam ni lah. Tulis di tengah-tengah, muka surat.
kamu tak boleh. Oke, kamu boleh ikut buku kamu itu. Ini pun tak perlu kamu buat macam itu lah, cukup kamu nampak saja. Oke, paham ya? Oke, lepas itu kita tulis tuh tadi nombor tadi. 1, 2, 4, 8 tuh. Oke, kita tulis sini. Oke, kalau nak cukup nak kamu tambah satu lagi ini. Ini ya, kuasa ini. Nah, sebelum itu kan, kamu letak kuasa dulu, kalau sifat, lalu kamu tahu, cukup tengok boleh buat atau tidak. Oke, di sini, dua kuasa sifat, oke, cukup sifat di sini, cukup tengok boleh tak. Super sekali. Nah, macam tu kan? Okay, boleh paham kan? Kamu senang ya kan? Cukupnya kamu komputer ada susah sikit. Okay, dua kuasa sifat. Satu. Sini itu sama juga. Dua. Kuasa dua. Okay, sampai habis lah ya. Boleh. Ini 213, 204, 205, 06, 07. Oke, di sini. Dua kuasa sifat. Kata biasa. Satu kan. Ingat ini hafalkan ya. Dua kuasa sifat satu. Kalau tak ibarat, kamu tekan kalkulator yang kamu beli di koperasi tu. Yang kalkulator saintifik. Tapi waktu exam, kamu tak boleh guna kalkulator tu. Sebab kamu boleh tekan jawapan. Ini tekan jawapan. Kalkulator biasa kamu tak boleh tekan. Eh? Tak boleh tekan kuasa tu. Okay. Ini 2 kuasa 1, maksudnya 2 darab 1, ok 2, ini ialah 2 darab 2, ok, 2 darab 2 jadi 4, ok, so kamu tuliskanlah, 8, 16, ya 2 kali ya, ganda, boleh faham ini sama orang yang kosong ya, ok, sampai habis, ok, lepas itu ini 3, 2, ok, berapa, coba buat sendiri ya. Jadi sampai habis ini semua. Kemudian, okay, sekarang macam mana apa? Kamu dah dapatkan jawapan kan? So ini kamu dalapkannya. Kamu tulis sini lah. Satu dalap sifar ni, satu dalap sifar. Sama dengan berapa? Satu kan? Dua ni. Okay, dua ni dalam kan? Ini dalam ini. Okay, tuliskan ya. Dalam kan? Ini dalam ini ya. Tadi. Okay. Ini dua dalam satu. Kamu tulis lah. Kalau tidak nanti kamu lupa. Sebenarnya macam ni kamu perlu ingat sampai tingkatan 3. Okay, 2 dalam 1, 2. Okay, ini 2 dalam 2. Okay, sama dengan 4. Sekejap. Sorry. Bukan. 2 dalam... 4 dalam sifar. Okay, sama dengan sifar. Okay, di sini. 8 dalam 1. Sama dengan 8. Okay, sini lah. 16 dalam ini adalah 1. Okay, sama dengan 16. Ini pula macam mana? 3, 2 dalam atas ni adalah 1. Sama dengan 3, 2. Okay, ini adalah 6, 4. Okay, 6, 4 dalam berapa? 6, 4 dalam sifar atas itu kan? Sifar. Okay, sama dengan sifar juga. Okay, di sini berapa?
64 darab 2, 1, 2, 8. Oke, 1, 2, 8. Di dalam sifat kan 1, 1 kan? Sama dengan 1, 2, 8. Oke, sekarang kita campurkan semua. Campurkan semua nih. Oke, so nombor itu adalah nombor perpuluhan. Campurkan ya, 1, 8. Oke, tulislah. Cukup buang garisan ini garisan lebih. Oke, sekarang kita campur. 1, 2, 8. Tambah. Tambah sifat ataupun kamu letak. Takut kamu lupa. Letak dia saja tak apa. Tambah. 32 tambah 16 tambah 8 tambah sifat tambah 2 tambah 1. So, bapak jawabannya. Kalau tambah tambah cukup kan? Oke, bapak sifat jawab. Bapak jawaban? Oke, tuliskan jawabannya di sini. Oke, itu tajuknya ialah menukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. So, apa jawabannya? Sudah dapat tiga. Oke, 186. Ini adalah nombor perpuluhan. Oke, boleh ya? Perpuluhan. So, selepas itu kita boleh cobalah dalam buku latihan kita. Untuk tajuk ini terbalik ya. Nombor perpuluhan tukarkan nombor perduaan itu nantilah minggu depan. Satu minggu lagi kita belajar. Oke, okay, so kita hari ini hanya belajar pertukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Oke, okay. Kalau tak faham boleh tanya dalam WhatsApp ataupun dalam YouTube komen. Oke, okay. Sekian, terima kasih.